Di depannya, api binatang buas ini hanya gorengan kecil. Bahkan biji api mereka yang tumbuh dengan ganas menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya. Bahkan tanpa api, teratai hati berkilau melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami pemurnian banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan darah esensi Phoenix kuno, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika api binatang ini akan meledak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. Tiga bundel douki yang kuat dicampur dengan beberapa nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua, perbaikan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi tiga kelompok douki yang berputar dengan cepat. Mengikuti rotasi kelompok douki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, tiga kelompok api binatang mulai berganti-ganti antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyerbu ke dalam nyala api. Segera, biji api di dalam api binatang itu mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Dengan menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pemantauan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Penggabungan dan pemurnian dimulai tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja, pemurnian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan perbaikan terus-menerus yang lama untuk benar-benar memurnikan ketiga jenis api binatang itu. Xiao Yan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya diberikan pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung bahwa dia saat ini adalah seorang ahli Douhuang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak douki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan besar bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini, hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang douki ke dalam kapal luar angkasa dengan cara biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sukacita melonjak wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tetapi tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Sukacita juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan tiga api seukuran ibu jari yang tidak signifikan diam-diam muncul. Setelah itu, mereka terbang mengelilingi jarinya seperti roh. Sedikit hawa panas dipancarkan secara samar-samar. Setelah 20 hari Xiao Yan berlatih tanpa lelah,
Ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari tiga api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanggung pemurnian yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan kesulitan memurnikan ketiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill penciptaan api ini. Selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan api lotus. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Mata Xiao Yan terfokus pada tiga gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, "Sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Dou yang sedang saya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir." Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini masalah kecil. Anda bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kami pergi. Akan ada beberapa tonjolan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda." Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke tiga gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan skill penciptaan api akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan teratai api pemusnah miliknya. Itu adalah gerakan membunuh Xiao Yan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Menggabungkan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. Tiga gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara, "Sou," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. Tiga gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada tiga gumpalan api binatang yang telah dia perbaiki setelah 20 hari usaha tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Perintah keluar dari hatinya. Mengikuti pelepasan pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih tiga gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang! Tiga jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Gelombang api tiga warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh api teratai hati berkilau, yang benar-benar mengelilingi api binatang itu, ketika gelombang melakukan kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan tiga gumpalan api binatang menjadi satu. Tiga jenis api binatang itu dengan kuat ditekan bersamaan. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba untuk membuat api teratai kemarahan Buddha saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, ketiga jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu adalah masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melatih skill penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya.
Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Tiga jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala hijau giok yang mengelilinginya berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul perluasan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sekilas, sepertinya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang dengan paksa disatukan, tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul saat itu tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, bertabrakan dengan api teratai hati berkilau di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan api teratai hati berkilau berfluktuasi. Kekuatan liar, kekerasan benar-benar mengalir ke api teratai hati berkilau. Namun, beruntung Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, api teratai hati berkilau tidak tersebar oleh kekuatan. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. Tiga gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. Tiga biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikap mereka yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, tiga gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat tiga gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan tiga gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, tiga gumpalan biji api diam-diam menyatu. Setelah itu, tiga gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat samar. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan secara bertahap menggabungkan tiga gumpalan biji api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. Satu hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari melakukan perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang douki ke dalam perahu sebelum mengusap dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Pengendalian selama satu bulan mungkin tidak akan melelahkan bagi doukinya, tetapi hal itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan bisa meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan, yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan.
Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan douqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Yan merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas, "Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa." Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik ketangkasan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan mengelak dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Berhenti! Untungnya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat nyala hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa getir, "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara, "Ci." Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari tiga jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, api transformasi kehidupan. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia tanpa sadar menyeringai. Darah pil, 3000 api terbakar. Saya telah tiba.